Dir Narkoba Polda Jawa Barat Rukun Gawe jeung Badan Narkotika Nasional atau BNN ngajorag salah saiji imah di leuweuk Melong Kota Cimahi anu dipake pabrik nyieun obat-obatan terlarang. Lianti ngamankeun salah seorang pelaku, polisi nyita alat paranti nyieunan eta barang haram sarta pel jenis Excimer Katu 3X anu jumlahna mang juta-juta. Nya kawas kitu kayaan selesai ji gudang di tukangan imah anu dipake ku pelaku nuka telah urip bikin nyinan obat-obatan terlarang. Eta imah anu pernah na dilalawak Melong Kota Cimahi teh di joragu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar diwogan ku Badan Narkotika Nasional atau BNN. Eta imah dilalawak Melong TKP panggih tina hasil pemekaran TKP Munggaran nyeta pangjorag dilalawak Kopo Bandung. Di eta TKP K2 teh lianti ngamankeun salah seorang pelaku selaku tukang racik obat-obatan terlarang. Polisi oge ngamankeun mesin citakan obat 2 unit turta obat terlarang jenis Excimer jeung 3X 1 juta siki. Pada saat itu ditemukan ditangkap tersangka atas nama Sarman yang akan mengirim obat Excimer ini ke Jakarta. 600 butir. Sekitar 600 ribu butir pil. Ada 4 dos besar. Kemudian dari situ tim mengembangkan ternyata Sarman itu mengambil bahan pil tablet berbahaya tersebut di perumahan Kopo Permai. Kemudian didatangi ke TKP di Kopo Permai ditemukan alat pencetak pil CKP 1 ini ya dengan bahan bakunya yang sudah diracik yang siap untuk dicetak. Kemudian di rumah di perumahan Kopo Permai tersebut didapati juga ada 2 orang pelaku tersangka yang lainnya yang tugasnya itu mencetak pil yang ada yang digunakan untuk mesin yang ada di sana. Juru sapoe pelaku bisa nyeunan eta pel 50.000 siki anu dijual ka Bandung Raya, Jakarta jeung Surabaya. Pikeun tanggung jawab kana laku lampahna eta pelaku diancam hukuman 10 tahun bui. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.